Oke, selamat datang di Eagle Pop. Jadi ini adalah salah satu game house yang dulu saya mainkan waktu SD. Tapi ini saya lupa cara mainnya sih. Karena udah lama juga saya nggak main. Jadi kebetulan ini saya ngecek komputer karena kan saya install game house juga di komputer. Tiba-tiba kok saya teringat gitu. Oh, saya kan punya game Eagle Pop. Coba sih saya buat walkthrough, barangkali aja menarik gitu. Jadi langsung aja kita mulai adventure game. Untuk hero nya saya pakai yang merah ini, Busy. Volunteer, but I never even heard you. Take a look at the screen. Echoes everywhere are being trapped in some kind of bubble cage. Oh, jadi tugas kita adalah membebaskan ini. Namanya Eagles. Eagles ini yang ada yang terjebak di dalam gelembung-gelembung ya. Jadi kita harus membebaskan si Eagles ini. Dribble, but I can help. Oke, ada transfer pad untuk setiap warna ya. Jadi mungkin setiap eagle dengan warna berbeda itu punya apa namanya transport pad sendiri. Oke, kita bisa pakai keyboard ya, tombol panah keyboard atau pakai mouse. For speed boost, oke, dari space bar ya. That doesn't sound too hard. Oh, tapi hati-hati ada yang ngejar ya. Namanya Evil Zooks. Oh, jadi kalau Evil Zooks ini mengenai satu eagle aja, jadi eagle yang sudah bebas nanti akan terjebak di gelembung lagi. So, I have to be careful. Untuk level 1 masih gampang ya. Kita dapat platinum. Oke, sekarang level 2. Oh, dasnya ini ada barnya, jadi nggak bisa dipakai terus ya. Oke. Mantap. Dapat platinum, oh silver, ya nggak apa-apa deh. Apa ini? How to score kumbus. Oke, jadi kalau berurutan ya, nah, jadi semakin banyak urutan eagle-nya, maka nanti skor yang didapat ini lebih besar. That's easy. Ya, tapi yang terpenting itu eagle-nya harus urut warnanya. Ya, oke. Kita bawa dulu yang kuning. Oke,
Masih gampang sih. Masih gampang ternyata. Minum. Oke, sekarang level 4. Ini bakal lebih susah ini. What the? Salahan, tadi harusnya jangan ambil banyak dulu. Sial. Ini berarti kurang yang kuning sama merah. Ya, nggak apa-apa deh. Yang penting kelar dulu. Oke, jadi ada letter-letter ya, seperti yang tadi saya mendapatkan huruf I. Tapi kalau digabung itu jadi apa? Oke, dapat extra life. Jadi setiap kita ngumpulkan kata I, G, G, L, E, kita akan mendapatkan extra life atau nyawa tambahan lah istilahnya. Bonus chain counters. Oh, butuh 6 eagles ya. Oke, setiap chain bonus. Oke. Oh, jadi harus membawa ini ya. Minimal 6 eagle. Terus nanti kalau kita samperin ini chain counter akan dapat bonus gem. Jadi nggak harus urut ya. Jadi warnanya acak boleh. Oke. Easy peasy. Ambil dulu diamond-diamondnya. Huruf. Oke. Platinum. Jadi kita ambil. Kita ambil dulu diamond-diamondnya, tapi jangan sampai kena yang ungu-ungu. Allahu Akbar. Kita bawa pulang dulu yang kuning. Kita ambil diamond terakhir, kemudian kita antar ke sip. Platinum ya. Aduh, sekarang ada dua lagi, sial.
Jadi kita ambil. Jadi sebelum kita ke yang kuning, kita ambil dulu diamondnya. Allah. Ada huruf L, ada huruf L. Oh, sudah hilang. Terlalu lama sih tadi. Masih double platinum. Boleh, boleh. Apa lagi nih? Auto sort. Oh, auto sorter ya. Jadi nanti kalau yang acak-acak ini bisa langsung terurut sendiri. Diambil dulu semuanya. Ambil dulu semua eagle-nya. Eagle atau eagle? Eagle ini lupa sih. Kita auto sort. Oke, langsung urut semua ya. Kombonya besar nih. Level 9. Diambil dulu. Baru pakai auto sort. Salah. Ambil dulu diamondnya biar nggak hilang kayak tadi. Masih gampang ya, karena di level awal ya. Chapter masih di chapter awal sih. Ambil yang bawah dulu deh. Cari aman. Ayo ambil, yes. Tinggal yang ini ya. Allah, Allah, malah mencar bego. Ayo. Auto sort dulu. Oke. Oke, untuk chat time. Masih ada bonus level. Bonus level Zook Bomb, do not touch. Clear out all the eagles before timer runs out, but don't touch the bomb. Aduh, ada jalan rahasia ya. It's impossible to get into, then there's probably secret passage.
Oh ya. Berarti yang nggak ada bunganya ya. Rumput-rumput yang nggak ada bunganya itu jalan rahasianya. Oke. Oke, bomnya yang ingat-ingat bomnya di situ. Yang merah ini nggak ada apa-apanya, jadi bisa langsung diambil semua. Oke. Busy, busy. Kita dapat gold ya, mantap, mantap. Chain up. Oke. Berarti sekarang kita masuk chapter 2 ya, di Land of Fools. No problem dog, let me item. Have you got any more gadget? Ada Zook Freezer. Run over Zook Freezer and alternate by Zook will be frozen. Oke, jadi nanti kalau kita ambil Freezer ini, berarti yang ungu-ungu itu, yang ngejar-ngejar itu nanti akan beku ya. Oke. Tapi efeknya cuma sementara sih. Oke, mungkin cukup dulu lah untuk video kali ini, cukup sampai sini dulu. Berarti kita sudah menyelesaikan chapter 1. Jadi nanti di video berikutnya kita akan selesaikan chapter 2 kalau cukup ya waktunya. Oke. Game ini menarik, membawa nostalgia kembali ke zaman SD ya, dimana dulu game mouse ini benar-benar merajalela karena gamenya itu banyak banget. Dan saya lupa mengaktifkan kursornya di OBS saya, jadi mungkin kalian nggak bisa lihat kursor mouse-nya ya. Nggak apa-apa lah, mungkin akan saya perbaiki di video berikutnya. Oke, sampai jumpa di gameplay Eaglepop berikutnya.